korban KDRT selama 5 tahun pernikahannya, kini hadir lagi kasus mengejutkan dari kalangan selebriti. Adalah Shahnaz Anindya, selebgram cantik yang tampil dengan kasus serupa tentang dugaan KDRT yang dilakukan oleh sang suami selama 2 tahun pernikahan mereka. Ditemui para awak media, Shahnaz pun mengungkapkan bahwa Altafico, sang suami yang juga berprofesi sebagai presenter, telah menjadi tersangka atas laporan yang telah dilayangkan Shahnaz sejak 2023 lalu. Cuma di Polres Selatan. Apa Polres Selatan? Terkait apa, Mbak? KDRT tipis. Banyak sekali sih, banyak perbuatan-perbuatannya, penggiringan opininya, ada fitnahannya, ucapan-ucapan ancaman-ancaman, banyak sekali sih mas yang menjadi buktinya ya. Kalau enggak, dia nggak mungkin tersangka sih. Sekarang nggak bisa tersangka. Sejak kapan, Mbak? Kalau nggak salah kan masukin gugatannya itu udah tahun lalu sih, Mas. Laporan sih udah datang. Shahnaz dan Altafico menikah di bulan Juni tahun 2022. Namun tak seindah yang dibayangkan sebelumnya, berbagai bentuk tindakan KDRT secara psikis mulai dilancarkan kepada Shahnaz oleh Altafico, bahkan sejak tahun pertama pernikahan mereka, di mana Shahnaz sendiri dalam keadaan mengandung buah hati pertama. Lama banget ya, dari awal pernikahan juga. Dari awal pernikahan. Berarti sudah berapa tahun pernikahan? Ya, saya tuh nikah di bulan Juni 2022. Berarti udah 2 tahun ya? Dia orangnya halus, tapi banyak ancaman-ancamannya. Walaupun ancamannya secara halus, tapi itu kan tetap ancaman ya. Yang mengganggu kesehatan jiwa saya, kesehatan mental saya sebagai istri. Apalagi kan kondisi waktu itu saya lagi mengandung. Tahun pertama menikah, Altafico akhirnya meninggalkan Shahnaz. Presenter ini pun bahkan tidak ingin mengakui anak dari pernikahannya dengan Shahnaz. Ini yang menjadi alasan Shahnaz Anindya ternyata sudah pernah melayangkan gugatan cerai kepada Altafico sejak Juni 2023. Namun kasus gugatan ini digugurkan di tingkat Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Udah lama, udah pisah rumah sih, dia udah ninggalin rumah deh tau. Itu saya nggak tahu pastinya ya, itu ada di lawyer saya sih mas, mungkin bisa ditanya. Tapi mas sudah masuk sidang perdana atau belum? Belum sidang. Oh belum sidang. Ya, waktu itu sudah sempat masuk, tapi sudah dibatalkan sampai Mahkamah Agung. Hak asuhannya sih udah pasti saya ya, karena dia juga ada... Dari pihak sana juga sempat tidak mengakui anaknya, juga sempat ada pernyataan-pernyataan. Ketika dikonfirmasi, pihak Pengadilan Tinggi Agama memang membenarkan bahwa kasus yang pernah dibawa Shahnaz ke Pengadilan Agama memang sudah 2 kali digugurkan karena alasan Shahnaz sendiri sebagai penggugat tidak menghadiri sidang sebanyak 2 kali. Dalil banding yang disampaikan, dia merasa ada di pengadilan, tapi bukan di ruang sidang. Dia merasa ada di pengadilan, tapi tidak dipanggil. Tapi berdasarkan fakta hukum, dia memang tidak ada di ruang sidang. Tidak ada. Jadi 2 kali dipanggil dengan tanggal yang berbeda. Akhirnya perkara itu diputus pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Sehari kemudian dibanding tanggal 6 Juli 2023, dan perkara masuk sini dengan nomor perkara 116/2023 itu juga sudah diputus juga oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 15 Agustus. Kini masih berstatus sebagai pasangan suami istri yang sah, Shahnaz pun kabarnya telah mengajukan gugatan cerai untuk kesekian kalinya kepada Altafico, meski pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengaku belum menerima pendaftaran. Sampai hari ini, jam ini, Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum menerima apa gugatan yang dimaksud oleh saudara, yaitu selegram ya, selegram artis ini ya. Ya, siapa namanya Shahnaz Anindya dan Taufik itu. Saya tadi sudah tanya di bagian pada gugatan ya. Ada. Gimana tuh Mbak? Gugatannya saya masukin di Pengadilan Jakarta Pusat. Mbak Taufikonya? Yang
Yang sekarang. Saya menggugat. Oh, Mbak yang menggugat. Marak kasus KDRT kini menyeruak, baik dari masyarakat biasa maupun selebriti. Apa sebenarnya yang memicu tindakan KDRT harus terjadi dalam rumah tangga? Kenapa ini bisa terjadi bahwa di dalam perkawinan yang mestinya dijunjung tinggi kedamaian, tapi justru di sini terjadi kekerasan? Hal ini karena ketidakmampuan seseorang mengendalikan dirinya, mengontrol emosinya. Dia tidak tahu cara bagaimana dia harus menenangkan diri ketika masalah itu terjadi. Masalah tentunya bisa saja bermacam-macam. Tekanan dari luar, tekanan dari dalam, masalah komunikasi, finansial, masalah hubungan dengan orang di sekitar misalnya. Namun tidak bisa dibenarkan apapun tekanannya. Tetapi kekerasan menjadi solusinya. Ini you see.